apa yang dibuat oleh semua teman-temannya dari manajemen, orang-orang, even Bungnya udah nggak ada seperti tadi disampaikan, tapi spiritnya tetap mau kita lanjutkan. Jadi ya ini awal setahun ini dimana akan terus perjuangannya dia, beliau akan kita terusin sama-sama. Jadi nggak cuma dari kita, tapi semua ini bisa ya dari semuanya, dari teman-temannya, kerabatnya, untuk nerusin semua perjuangannya dia. Nanti akan mewujudkan mimpinya. Tentu, karena dia punya tadinya mau ada konser 25 tahun. Nah, kita akan tetap rencanakan ketika memang masa pandemi ini maksudnya bisa datang lagi penonton. Kita pengen lakukan itu. Jadi konser 25 tahunnya dia, di mana supporting semua teman-temannya dan lain-lain. Tapi tanggal ya. Bisa dijelaskan ini kan kerinduan keluarga terhadap mendiang. Iya. Seperti apa sih? Kalau bicara kerinduan hari-hari kita tuh udah kayak dia berasa masih ada kayaknya. Iya. Apalagi dengar lagunya, mamanya juga, maksudnya ibu juga itu kadang sampai sekarang belum dengar, baru hari ini tadi dia mau dengerin ini semuanya. Wah. Ya rasa semua rasa sih dicampur aduk sih. Benar-benar dari keluarga juga. Jangan kan gitu, teman-temannya juga berasa kayak gitu. Gitu sih. Sebenarnya terbuka untuk umum acara ini, tapi memang mungkin protokol dan juga kuota jumlahnya di sini di M-Block ya tadi seperti terlihat akhirnya kayak sedikit dibatasi ya gitu. Mengeluarkan dari manajemen memang yaitu semua rangkaian akhirnya nanti bahkan di tahun 2021 ini memang akan ada beberapa rangkaian lah ya yang akan terus di ya untuk menyuarakan dia punya pesan-pesan gitu untuk semuanya. Yang penting itu buat kepentingan banyak orang untuk memperbaiki industri dan ekosistem musik. Nah, itu kita coba suarakan. Nah, itu yang tadi mungkin disampaikan sama Bung Aldi sebelumnya juga bahwa memang pengelolaan yang dia juga dari semasa dia ada juga dia coba bangun itu dan akhirnya dengan dia ya tidak ada, tapi memang akhirnya aset-aset karyanya itu yang kita coba kelola. Dan ya berharap juga ini bisa menjadi impact buat semuanya, karena ekosistem industri dan semuanya sistemnya ini berjalan dengan baik, pasti akan manfaatnya dirasakan semuanya sih. Yang saya lihat itu juga akan dirasakan semuanya. Kalau Trio Lestari itu harusnya tetap berjalan gitu dengan Mas Andi dan Mas Tompi ya. Tapi itu ada manajemen tersendiri mereka. Mereka bagaimana? Waktu saya belum, mungkin mereka ada kesibukan masing-masing ini, tapi saya ini belum ini sih. Tapi emang sudah sempat tahu dari Trio Lestari sendiri akan ada event ini dari Tompi dan kawan-kawan yang lain kah? Wah, saya harusnya sih udah diinformasikan. Harusnya ya itu lagu curahan dari isi hati ibunda ya, ibunda. Jadi ya tadi seperti itu, jadi kita ngerasain juga mungkin gitu sih. Mas, ya ini nanti semua akan diteruskan dari dirimu atau dari Ayu sendiri Mas, dari semua karya-karyanya Bung Glenn sendiri Mas? Kan ada manajemennya dan itu ya kami dari manajemen juga, makanya saya mewakili dari manajemen dan keluarga. Tentunya diteruskan untuk ya buat ya Bunda Ayu dan juga Gewa terutama kan. Berarti akan dikelola secara pure oleh Ayu atau sama-sama ya. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Makasih ya semuanya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak.